Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya Kusuke Gaming, dan hari ini saya mau main Metal Slug Awakening lagi ya teman-teman. Dan di sini saya mau main event yaitu event SOS Find View atau temukan view ya. Jadi seperti ini ya. Kenapa ada event seperti ini? Ini trailernya ya teman-teman. Kita lihat dulu trailernya. Oke, ini trailer dari event ini ya. Find View. Oke, ini ada view. Dan oke, dari tangkap sama kargo ya. Dan view-nya jatuh dari helikopter. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menemukan view di pulau ini ya, teman-teman. Oke, ini apa nih? Mungkin rewardnya ya. Ini rewardnya apa ini? Ah, jujur saya belum translate sih untuk rewardnya untuk apa ya. Tapi ya kita coba aja. Ini juga. Oh, ini untuk gacha yang kotak tadi itu ya. Yang kotak ini bisa dipakai gacha. Oke, hadiahnya. Oke, lumayan juga ini. Lumayan ya. Kita langsung aja main ya. Find view. Stage yang pertama. Oke, ini stage yang pertama ya. Find view. Kita langsung aja. Jujur ini pertama kali saya juga cobain ya eventnya. Sama sekali saya belum dapat cobain. Jadi ini first impression saya tentang event ini ya. Lah mati dong. Oke, ya udah apa. Telat nge-heal saya ya. Oke. Udah breaker saya hilang ini. Cuma ada dua hero aja di tim saya. Kukitnya mati cuy. Oke, kemana sih? Sini ya. Nice, udah komplit ya yang misi pertama ini. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat. Oh, dapat 10. Nice. Oke. Kita lihat bicara dia. Ada boneka. Itu mungkin petunjuk maksudnya. Terus kita lanjut lagi stage yang kedua ya untuk find view-nya. Oke. Kita lanjut lagi stage yang kedua ya. Lanjut lagi kita. Ini ada kayak begini. Yuk, naik. Nice.
Ulti aja langsung. Udah bilang, wah nggak bisa dipencet. Oke. Okay. Eh. Wah kakeknya nggak ke, ah udahlah. Kita lewatin aja kakeknya, kita lewatin aja. Dulu ya, sakit juga nih misalnya. Sakit. Kalau lebih nyerah nggak bisa naik tali ini ya. Oh, jatuh, jatuh. Waduh, hampir ya. Bahaya, bahaya. Caranya sih, nah, dari situ. Nice. Ya dapat heal. Oh, hampir dong. Oke, naik. Yalah. Ada lagi kah? Di atasnya ada lagi sih harusnya. Ada. Oh, kita ambil ya. Bahaya ini. Untung. Nice. Oke, okay, stage 2 nya kelar. Kita lanjut stage 3 ya. Kita lanjut stage 3 teman-teman. Oke, okay, ada cooldown nya ini ya. Oke, apa maksudnya sih? Saya translate dulu bentar ya. Oke, perlu unlocknya 4 jam lagi, 4 jam. Oke. Jadi dia satu hari satu stage gitu ya. Jadi baru aku buka 2 aja ya. Pantas eventnya sampai 2 minggu ya, 14 hari ya. Oke, satu hari cuma buka satu stage aja teman-teman. Wah, kemarin kan saya nggak mainin ya. Jadi baru aku buka 2 aja sekarang. Karena baru 2 hari jalan nih eventnya. Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Oke, okay, kita ambil dulu rewardnya ya. Oke, okay, ntar saya mau buka dulu juga nih. Itu apa sih? Oke, okay, kita coba gacha ya. Ini dua ada 29 sih. Mungkin saya 20 aja tak gacha. Kita buka dapat apa ini? Oke, okay, ini fragment senjata yang orange ya, senjata rare. Ya, lumayan lah. Dan sekali lagi 20. Ya dapat segini. Ya lumayan sih ya. Oke, kita buka-buka aja dulu. Ini gak bisa dibuka ya. Untuk apa sih? Hey. Oke. Bisa 10 kali lagi. Nice, dapat paculnya. Oh no, yo. Dapat paculnya. Oke, setelah dapat, oh udah setelah dapat semua baru kebuka yang kedua ya. Reward yang kedua. Oke, nice. Dapat 10 lagi. 10 kali lagi kita gacha lagi. Hajar aja lah. Dapat pacul langsung enggak ya? Ya lumayan sih rewardnya, lumayan banget sih. Oke, jadi itu aja. Ini oh ada bosnya. Ini ada bosnya ya. Di sini juga ada perpacul, teman-teman. Oke, kita lihat rewardnya setiap stage ya. Oke, setiap stage dapat 10 ini ya untuk gacha, teman-teman. Ini juga, oh ini ada bosnya. Oke, setiap stage dapat 10-10 ya.
Dan terakhir dapat pacul kuning. Lumayan sih. Jadi seperti itu ya. Untuk event dari SOS Fine View ini. Ya mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Oke.